Oh, ini apa? Ini ari-ari. Jadi lu ada-ada aja kayak gitu, ari-ari. Emang ari-ari dibungkus begini? Jadi kita panaskan ya. Ari-ari kan dibungkus. Kak, ari-ari dibungkus kan? Tuh, itu lu punya anak, ari-ari dibungkus. Oh, bukan ini pankreas. Ari-ari dibungkus, gua mah tahu calon coba. Ibu. Coba ya, wow. Assalamualaikum, teman-teman. Buka puasa pertama di Ricis Official YouTube Channel. Alhamdulillah, kita ada di segmen Ngarcis, Ngabuburit bareng Ricis. Jadi kalau teman-teman udah nonton yang Sabar Cis tadi, itu tuh viewersnya tuh banyak banget. Aku tuh sampai kaget karena Sabar Cis perdana yang paling berhasil dan STBL perdana yang paling berhasil juga, dan tadi sore yang kita syuting jam 8 tayang itu juga pecah banget, guys. Nah, sekarang video keempat di hari ini. The best. Harus semangat bulan puasa, enggak boleh. Ini kan hari pertama, Yun. Kita adaptation dulu kan. Adaptation. Ini jam segini emang mau puncak-puncaknya dari popularitas ya. Nih, 17.43 guys, tuh. Udah mau buka puasa, ini menu-menu kita sebenarnya santai aja ya. Wow. Gak tau gimana-gimana banget. Yang penting kebersamaannya. Tapi hari ini tuh aku masih belum puasa tahu sebenarnya. Hai. Oh iya, pantesan yang paling ceria dia. Justru kan kalau haid biasanya moodnya kan ancur. Tapi kita harus happy birthday, harus happy today ya, tomorrow. Karena kita baru bertemu dengan... Oh my god! Ikan cupang aku! Itu kan? Ini namanya siapa? Aku belum kasih nama. Ini bukan punya aku. Aku main game sama Alshad. Aku kalah. Intinya yang kalah harus ngasih hadiah ke yang menang, paham gak? Yun kalah. Iya, gue kalah. Jadi gue harus ngasih hadiah ke Alshad ikan cupang ini. Nah, namanya siapa? Kalian bantu kasih nama ya. Nanti kita mau kasih ke Alshad. Karena besok kita syuting bareng. Aku aja yang beli. Kita punya kenalan kan, Kak? Kenalan ikan cupang. Ya, mahal gak itu tempatnya? Enggak, aku aja yang beli. Aku aja yang beli. Iya. Aku aja yang beli. Kan buat gantiin kamu yang beliin aku itu. Mulan apa? Aku kasih lihat Instagramnya. Tapi untuk mendapatkan sesuatu harus ada usaha. Iya. Apa bang? Kan dia mau ikan cupang, tapi nggak boleh plak-tuplak langsung gitu aja. Harus nyiapin bukaan. Iya, bikin oh, S. Oh iya, harus S. Bikin S. Ah, oke. Okay. Tuh, pasti lu suka. Intinya, oh my god, misalnya kalian mau sesuatu itu harus berusaha, harus ada kerja keras biar bisa mendapatkan sesuatu hal itu ya, guys. Masih nunggu buka puasa dan ingat ada THR online yang masih menunggu kalian. Kalau misalnya di video kemarin itu teman-teman harus komen setan tobat balik lagi bismillah THR online. Kalau sekarang kayaknya jangan komen itu deh. Aku mau ganti aja supaya aku bisa tahu kalau kalian ini benar-benar nonton semua video atau enggak. Betul. Untuk THR online di hari ini syaratnya selain kalian subscribe channel ini, like, follow Instagram Dr. Oki dan Bening Indonesia. Betul. Ini nama Instagramnya. Terus kalian jawab pertanyaan berikut ini. Dengarkan baik-baik. Aku pengen kalian menceritakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Gak boleh nyontek Google, gak boleh kopes, kopas, dan gak boleh apapun itu. Dengan bahasa kalian sendiri. Ceritakan kisah Nabi Lut. Diceritakan. Gak boleh ketuplok-ketuplok copy paste dari Google ya. Betul, karena kakak Rini sama kakak Didia lagi milih pemenang. Tapi aku pengen tanya deh sama kalian. Misalnya nih kalian cewek lagi nggak puasa, tapi teman-teman kalian pada puasa. Nah, kamu tuh tipe yang ya udah bodo amat, gue makan depan mereka atau toleransi. Nah, kalian tipe yang mana? Kan dia cowok. Iya, ini khusus pertanyaan buat perempuan. Kamu kawan. Nah, ini dia. Kamu kalau ada temennya yang nggak berpuasa, tapi kamu kondisinya lagi datar-datar bulan, apa? Toleransi atau cuek aja gitu? Oh, kalau aku nggak makan di depan. Toleransi. Apa ini? Oh my god. Wah, dari siapa? Apa ini bucil? Banyak banget guys. Ya Allah, aku senang. Ini kayaknya kita bagi-bagi deh ke tetangga ya. Iya benar. Kamu kasih ke tetangga ya. Banyak amat. Dari siapa? Dari guys, banyak banget. Happy. Kalau kita tuh biasanya setiap bulan puasa emang banyak banget yang ngirim-ngirim. Wow. Sampai oh my god, banyak banget. Dari siapa? Senang banget. Aku senang ada itu. Oh, dari Mama tadi apa? Allah. Terima kasih banyak. Ini roti keset, yang punya roti keset si Atap, inget gak kalian? Ini baik banget. Si Atap kan ya? Iya. Iya. Saudaranya Atap. Saudaranya Atap guys.
Atap ditunggu main kesini lagi ya. Oh ini banyak banget sini, gak sabar kita mau bagi-bagiin. Dan kalian kalau misalnya mau pesan-pesan apapun, nih nama IG-nya nih, Roti Keset Condet gitu ya. Pokoknya ada itunya juga, katanya ada spaghetti. Oh my god, aku mana? Aku suka. Coba. Aku senang banget karena kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Jadi apa yang kita berikan itu akan kita terima. Jadi hati-hati kalau kalian berbuat jahat, ya jangan harap dibaikin juga sama orang. Karena kalau mau dibaikin ya kita juga harus baik gitu. Ada roti sisir. Kacanya ada enggak? Mau diges boleh enggak sih, gambar itu? Mau diges boleh enggak sih? Boleh. Eptiamobrit. Aku bikin nih, guys. Ya, buat kalian kalau punya usaha makan minuman, kirim kita boleh banget. Kita langsung promoin, no debat. Aku mau ini, masih panas, makaroni carbonara guys. Buka puasa kali ini bareng Tiamobrit guys. Ini banyak banget, sampai aku pengen banget nyobain yang ini. Mohon maaf nih, katanya lagi viral banget. Makasih kakak Tiamobrit, aku akan nyobain semua-muanya. Kayak gitu akan kita promoin di Ituan, di IGS All Team Riches. Oh ini apa? Ini Ari-Ari. Ini tuh ada-ada aja kayak gitu, Ari-Ari. Emang Ari-Ari dibungkus begini? Jadi kita panaskan ya. Ari-Ari kan dibungkus. Kak, Ari-Ari dibungkus kan? Tuh, itu lo punya anak, Ari-Ari dibungkus. Oh bukan, ini pankreas. Ari-Ari dibungkus, gue mah tahu calon ibu. Guys, doain aku dong, aku pengen banget nanti spaghetti brulee. Nanti kalau bulan puasa tahun depan pengennya sahur sama suami. Doain ya guys. Amin ya Allah. Tapi gak ada yang tahu tau yuk. Kayak tahun kemarin aku juga doanya gitu ya, kesampaian. Amin, kan yang penting doa aja dulu sama usaha. Betul, kita berdoa dari siang. Ini spesial. Oh beda. Wow, ikut gue pasar, suka aku yang ini. Aku suka ini. Yang ini boleh enggak langsung di tag? Aku ini. Ini kue. Tag-nya ke mana, Jo? Tag-nya ke Riches Official. Iya, mau Brit. Udah ajan belum sih, aku nungguin ajan juga tahu. Aku udah siapin es loh. Ini ikannya cantik banget. Dan katanya kalau buka puasa disunahkan makan kurma ganjil 3. Sama banyak-banyak berdoa setelah azan karena diijabah insya Allah. Sebelum qomat. Jadi doanya setelah azan sebelum qomat, no doa yang banyak. Doa yang banyak banget. Ingat jangan takut Allah bosan denger doa kalian. Doa yang banyak ya kan, Bang? Iya, doa yang banyak. Tapi enggak boleh keselak kalau orang lagi doa banyak, lagi doa di masjid lama, tapi kita enggak boleh keselak, Bo. Iya, intinya Allah senang mendengar doa setiap hambanya dah. Ayo. Tuh kan, tuh ya jatuh tuh. Dari sih ambil dulu. Mana punya aku? Nah, punya kamu kan dari anuin. Jangan dibukain semua kan, mau ditaruhkan ini tetangga. Kita pilih yang dikasih tetangga ini. Yang paling enak. Iya. Mana yang mau dikirim ke tetangga? Ya Allah, ini ada blueberry yang bagus. Mana? Ini ada blueberry. Ini yang endomizo tuh. Boleh enggak ini buat sahur aku nanti? Papa mau yang mana, Pa? Bagus kan itu. Nah, ini. Kalau kalian belum puasa pertama, buka puasa yang makan apa? Wah, ada es campur. Ya, ini yang aku yang iniin loh. Iya, makasih ya. Berarti karena kamu udah berusaha, udah kerja, kamu boleh mendapatkan ikan cupang. Iya. Ini buat cicis, choco mountain cheese. Oh my god. Tapi kebanyakan, aku nggak habis nanti. Yaudah, ini kan kita Nutella udah sering. Ya, oke, ini buat tetangga ya. Ini benar-benar berkah banget untuk semuanya insya Allah. Bagi-bagi buat tetangga sekarang ya buat mereka buka puasa. Nutella itu udah terakreditasi enak banget. Dan udah azan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, amin. Selamat buka puasa hari pertama. Doaku buat kalian semua, semoga puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah, semoga gak ada yang sia-sia. Semoga doa-doa kalian semua Di ijabah, didengar oleh Allah, dianuin, diituin. Amin. Aku gak salah pengen nyobain ini sih, ini kayaknya enak. Foto. Iya. Yuk, kita bilang selamat buka puasa semua gitu ya. 1, 2, 3. Selamat buka puasa! Yeay, happy. Sekali lagi boleh ya? Sekali lagi, Pak. Ya. Mau buka puasa ribet banget, tunggu. Nih. Santuy. Yuk. 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa. Foto ya. Kita di prank. Selamat berbuka puasa, bismillah. Udah mangap itu. Selamat berbuka puasa. Udah mantuk. Mandiki, selamat berbuka puasa. Aku air putih dulu deh.
buah es favoritku. Bagaimana dengan favoritmu? Kalau kalian komen di bawah guys, buka puasanya pakai apa? Kalau kita pakai ini, dan aku tunggu buat THR online kalian. Selamat buka puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jangan lupa semangat. Ah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah berhasil nonton vlog ini dari awal sampai habis tanpa di skip. Dan sekarang saatnya untuk THR online Ricky's Official. Untuk ketentuannya, teman-teman wajib baca deskripsi di bawah sini biar makin jelas. Dan yang paling penting, syarat yang pertama adalah harus udah subscribe channel Ricky's Official, Ricky's TV, dan Rumah Ricky's. Ingat, khusus subscribers, dan semuanya akan dibagikan selama 30 hari ke depan selama bulan puasa. Dan untuk kalian yang udah berhasil ikut komentar di bawah dan udah like, aku ucapkan semangat dan semoga kalian yang memenangkan THR online di tahun ini. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.